Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah Natur E. Nah, jadi ini Natur E-nya dan ini tuh harganya cuma seribuan aja di apotik, guys. Terus untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah mic cleanser dan di sini tuh aku menggunakan yang lemon dan aku gunain merek Viva di sini. Jadi kalau misalkan kalian itu lebih cocoknya itu yang green tea atau bengkoang, kalian bisa gunain secocoknya kalian aja. Nah, sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tahu gimana cara bikinnya. Pertama, aku masukin dulu untuk mic cleansernya, 1 sendok makan itu udah cukup untuk sekali pemakaian. Terus habis itu kita langsung aja masukin Natur E-nya setengah, guys. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen nyetok, kalian bisa tambahin untuk takarannya ya, guys. Terus habis itu kalian bisa aduk kedua bahan ini. Dan sambil nunggu kedua bahan ini tercampur dengan rata, kalian bisa sambil like video aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Nah, kalau udah diaduk secara merata, di sini aku bakalan langsung aja ngasih unjuk ke kalian untuk cara penggunaannya. Jadi tonton terus videonya. Nah, jadi ini kondisi wajah aku dalam keadaan kotor ya, guys. Aku habis beraktivitas seharian dan udah kusam gitu dan banyak debu-debu yang menempel. Langsung aja kita gunain ini, kita aplikasikan menggunakan kapas ya, guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri wajahku lumayan agak kusam gitu. Dan ini moncrot-moncrot sampai jatuh-jatuh, guys. Oh my god. Jadi emang harus bener-bener hati-hati gitu. Terus kita langsung usap-usap ke seluruh wajah, kita aplikasi sampai kotoran di wajah itu keangkat semuanya. Jadi ini tuh bagus banget untuk mencerahkan kulit dan mengangkat kotoran, mengangkat sel-sel kulit mati. Dan ini ampuh banget ya, guys. Nah, jadi ini tuh bisa digunakan usia berapapun, mulai dari anak-anak sampai usia tua. Nah, kita aplikasikan, kita usap-usap gitu. Nih kotorannya kalian bisa lihat sendiri, bener-bener sekotor itu. Dan di sini aku gunain kapas yang baru karena udah susah ya untuk digosok-gosoknya tadi. Dan ini kita tinggal kayak ambil sisa-sisa mic cleanser sama Natur E-nya yang ada di wajah. Kita usap-usap, kita bersihin. Habis itu kalau udah dibersihin kayak gini, kalian tuh tinggal kering-keringin gitu, kira-kira ya 10-15 menitan. Terus kalau udah dikering-keringin, kalian bisa bilas wajah kalian. Nah, pas udah diaplikasikan dia tuh kayak gini ya. Jadi kayak bener-bener harus bersih banget dari makeup-makeup, dari kotoran-kotoran. Pokoknya bener-bener harus bersih banget kayak gini. Habis itu kalian kering-keringin dan kalian bilas. Dan aku bakalan balik lagi setelah dia udah aku bilas. Jadi biar cepet ya. Jadi tonton terus videonya. Nah, jadi di sini dia udah aku bilas. Kalian bisa lihat sendiri wajahku jadi bersih banget dan dua tingkat lebih cerah. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, seampuh itu untuk mencerahkan wajah, guys. Nah, jadi Natur E itu tuh bisa diminum juga, guys. Pilnya itu tadi itu fungsinya untuk mencerahkan kulit juga. Terus bisa digunakan dibuka kayak aku tadi tuh juga bisa. Dan harganya cuma seribuan aja untuk Natur E, dan mic cleanser harganya 5.000. Dan ini bisa kalian gunain setiap hari untuk hasilnya maksimal ya. Nah, seperti itu aja videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum, dadah.